pelibatan saya dalam bidang seni, iaitu ketika saya mula didedahkan bidang seni ini, iaitu pada ketika saya di peringkat sekolah menengah. Dan cikgu yang pada waktu itu benar-benar memberikan inspirasi pada saya ialah Cikgu Abid. Saya masih ingat Cikgu Abid cukup bersemangat dan juga memberi bimbingan cukup baik. Hai cikgu, apa khabar? Lama tak jumpa. Datang lagi tadi. Sehingga hari inilah saya masih berkomunikasi dengan Cikgu Abid sebenarnya. Selepas tamat pengajian di sekolah menengah, ketika melanjutkan pelajaran ke sekolah, ke peringkat lebih tinggi, iaitu pada masa itu saya memilih seni bina. Seni bina adalah salah satu bidang pengajian yang mana melibatkan seni. Jadi saya memilih juga pada waktu itu seni bina dan belajar di Politeknik Kuantan pada waktu itu. Selepas tamat pengajian, saya pula mula memasuki bidang pekerjaan, iaitu dalam bidang ilustrasi. Ilustrasi yang melibatkan ilustrasi seni bina. Dan saya menjadi ilustrator yang mana kita akan membuat ilustrasi untuk bangunan dan bekerja di bawah arkitek firm atau Frima Arkitek. Saya masih ingat lagi selepas bekerja selama setahun 4 bulan, saya mula membuat perniagaan sendiri, iaitu membuat kerja-kerja ilustrasi untuk projek-projek bangunan, projek-projek perumahan. Dan pada masa itu saya namakan syarikat saya iaitu Tank Art Illustration, yang mana fokus untuk membuat ilustrasi untuk projek-projek pembangunan. Pada sekitar tahun awal tahun 2000, saya dan rakan-rakan sekerja, staff-staff saya pergi ke Bali untuk membuat lawatan sebagai company trip. Jadi di situ saya melihat banyak bahan-bahan seni dan juga banyak-banyak karya-karya seni di sana. Jadi terlintaslah ataupun tercetuslah idea untuk melahirkan sebuah galeri sendiri pada waktu itu. Jadi saya mula tubuhkan satu galeri yang lebih santai, galeri iaitu pada tahun 2005, ia dinamakan Art Villas Gallery, yang mana fokusnya untuk memberikan menjual lukisan untuk mereka yang memerlukan lukisan untuk kediaman mereka, yang mana lukisan itu tujuan perhiasan. Dan setelah itu pada tahun 2010, saya menubuhkan sebuah lagi galeri yang bernama G13 Gallery. Ramai yang bertanya, kenapa G13 Gallery? Sebenarnya nama G13 Gallery ini adalah nama alamat kita. Alamat premis yang kita tubuhkan galeri ini adalah beralamat G13 ataupun ground floor unit number 13. Jadi secara ringkasnya itulah nama yang kita guna pakai, G13 Gallery. G13 Gallery adalah sebuah galeri yang berasaskan pameran ataupun membuat pameran untuk artis-artis yang mereka kerjasama, termasuklah artis-artis daripada tempatan dan luar negara. Jadi semua program yang kita buat adalah untuk mengetengahkan karya-karya seniman tempatan dan juga luar negara. Jadi semua pameran-pameran di sini adalah dirancang lebih awal, dan hanya karya-karya yang terpilih akan kita akan pamerkan dalam waktu-waktu tertentu. Tugas harian saya ialah banyak berkomunikasi dengan artis, merancang pameran dan juga memastikan operasi galeri berjalan dengan lancar. Antara cabaran-cabaran awal ketika penubuhan G13 Gallery ialah untuk mendapatkan artis bekerjasama kita, dan juga untuk mendapatkan peminat-peminat seni datang berkunjung pada kita. Itu juga satu kekangan yang agak besar pada waktu permulaan, kerana waktu itu kita belum lagi dikenali dan sebagainya. Saya masih ingat lagi ada satu pameran yang berjudul ASAP yang melibatkan artis daripada luar negara. Pameran ini terpaksa ditangguh
selama 2 minggu kerana karya yang sepatutnya sampai lambat dalam proses penghantarannya. Oleh kerana pameran itu telah ditangguhkan selama 2 minggu, kita terpaksa membuat banyak rombakan. Ini termasuklah susun balik program dan juga acara-acara seni yang berkaitan dengan pameran itu. Pada hari ini, kita pula mempunyai cabaran yang berbeza, terutamanya pengkarya atau pencipta dengan pembeli dapat ditemukan dengan begitu mudah sekali, terutama melalui media sosial. Jadi bagi kita perlu tingkatkan lagi peranan galeri dan juga mempertingkatkan lagi program-program pameran yang kita buat, termasuklah membuat lebih banyak bahan-bahan yang lebih ilmiah seperti penerbitan buku katalog dan juga acara-acara seni yang berkaitan dengan pameran, termasuklah art talk dan sebagainya. Selain daripada membuat pameran secara dalaman, kita banyak juga membuat pameran di luar negara. Ini termasuklah kerjasama dengan galeri di luar negara seperti art fair, pameran-pameran yang melibatkan art fair di Art Taipei, Art Jakarta, Art Philippines, Art Stage di Singapura dan juga di Bangkok. Bagi saya, melihat kejayaan seorang artis itu adalah kejayaan untuk kita juga, untuk saya sendiri. Saya masih ingat Khairuddin Zahiruddin, seorang artis yang kita bawa di peringkat degree lagi. Saya percaya waktu itu pun keluarga Khairuddin tidak begitu menyokong kejayaan dia. Pada masa itu, kita ada buat satu pameran solo, satu pameran tunggal untuk Khairuddin. Pameran pertama saya iaitu yang bertajuk Senyap Dalam Gege. Actually itu adalah pameran yang solo pertama saya di G13 Gallery. Perjalanan dalam kerja sebagai seniman sangat mencabar, terutamanya dalam untuk mendapatkan persetujuan mereka sendiri dalam kerja-kerja seni. Pada awalnya agak sukar. Namun setelah saya berjaya membuktikan bahawa kerja-kerja seni ini ada permintaan, ada sesuatu yang boleh kita berikan kepada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat. So saya berjaya buktikan kepada ibu bapa saya melalui memenangi beberapa pertandingan sepanjang belajar dan juga mendapat keputusan cemerlang di sepanjang pelajaran, pengajian. Jadi saya lihat keluarga Khairuddin yang datangnya dari jauh, terutama dari Kelantan, begitu teruja dan juga begitu gembira melihat bagaimana Khairuddin diraikan. Ramai daripada kalangan pengunjung yang daripada profesional, yang daripada institusi dan juga orang kenamaan turut bergambar bersama dengan Khairuddin dan juga meraihkan pameran itu dengan baiknya. Pada masa itu saya melihat sendiri bagaimana persepsi keluarga Khairuddin sendiri terus bertukar dan menyokong kejayaan Khairuddin sebagai seorang artis. Yang penting bagi saya adalah passion, yang artis tu perlu ada passion yang strong, cita-cita yang kuat dan yang ini yang akan membawa kejayaan seseorang itu. Mr. Kenny actually telah memberi banyak sokongan termasuk dari segi moral dan juga nasihat-nasihat yang berguna kepada saya sepanjang dalam industri fine art ni. Selain dorongan nasihat dan juga semangat, apa yang Mr. Kenny actually berikan kepada saya adalah lebih daripada itu. So hubungan antara saya dengan dia actually mostly kind of lebih daripada kawan, sebab actually kami berdua telah bekerjasama hampir 10 tahun. So itu yang
ya, membuatkan saya dengan Kenny. Ya. GT Ting Gallery ingin berkembang dan maju bersama artis-artis yang kita bawa dengan melalui pameran-pameran dalaman dan di luar negara. Dan kita ingin melihat artis-artis kita berkembang lebih jauh lagi, bukan setakat bersama dengan kita, mungkin akan terus berkecimpung dalam seni ini di luar negara. Saya juga berharap GT Ting Gallery merupakan satu preferred galeri yang untuk artis berpameran.